بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله apa khabar semua penonton yang sedang menonton pada ketika ini. Terima kasih kerana menonton sekali lagi bersama dengan saya Ustazah Raudah Razli. Alhamdulillah, saya doakan semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan yang baik buat tuan-tuan perempuan untuk manfaat ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan tuan-tuan dan perempuan, khususnya urusan dalam perempuan dalam kita nak menuntut ilmu. Juga khususnya urusan dalam kita nak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan hidayah Allah dalam bimbingan agamanya untuk sama-sama kita ini mencapai keselamatan hidup di dunia ini dan khususnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, insya-Allah hari ini saya nak kongsikan mengenai satu tajuk, ya, mengenai nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyantuni ahli keluarganya dengan baik. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, salah seorang isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanyakan oleh para sahabat, "Kaifa kana khuluqun nabi?" Wahai Aisyah, beritahukan kepada kami bagaimana akhlak Nabi. Lalu Aisyah mengatakan, kana khuluquhu al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Subhanallah. Tuan-puan, disebabkan terlalu luasnya akhlak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sehingga disimpulkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Masya-Allah. Tuan-puan, inilah dia, ya. Nabi akhlak terpuji, ya. Nabi seorang contoh teladan sebagai rujukan kita. Tuan-puan, akhlak Nabi ni bukan baik terhadap ahli keluarganya semata-mata, ya. Bukan baik terhadap para isteri sahaja, tuan-puan. Masya-Allah, tabarakallah. Juga akhlak Nabi terhadap para sahabatnya. Akhlak Nabi terhadap orang kelainan upaya, ya. Warga emas, kanak-kanak. Juga terhadap ketua-ketua kabilah yang bukan Islam. Dan juga akhlak Nabi terhadap orang-orang yang bukan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-puan, inilah dia. Sesungguhnya Nabi SAW adalah contoh teladan kita, ya? Idola yang sepatutnya kita jadikan Nabi sebagai idola dalam kehidupan kita, tuan-puan. Tuan-puan, tanya anak-anak, tuan-puan. Tanya anak-anak kita, siapa idola dia? Allahu Akbar, ya? Homework ni saya nak bagi kat tuan-puan, ya? Tanya kat anak-anak, siapakah idola mereka dalam kehidupan mereka? Ya, biasakanlah saya kalau pergi sekolah-sekolah, ya, saya berkongsi, ya, dijemput ke sekolah-sekolah, kan, bila ditanya idolanya, kadang ada pemain bola, ada di kalangan artis, ada di kalangan penyanyi-penyanyi K-pop dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi saya akan bagi tahu pada mereka, ya, adakah mereka-mereka ini yang mereka idolakan pada ketika itu di akhirat kelak boleh bagi mana, boleh bagi syafaat kepada mereka. Aha, terdiam mereka, tuan-puan. Jadi tuan-puan, tanya dekat anak-anak kita. Bukan itu saja, tanya pada diri kita juga, siapakah idola kita?
Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan ya para nabi, para rasul. Dan zaman kita, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang terbaik. Ya, idola yang terbaik yang sepatutnya kita jadikan sebagai panduan kita, sebagai contoh teladan kita. Ya, dari sudut dalam rumah tangga kita, kehidupan kita, bagaimana kita menghadapi kehidupan-kehidupan seharian. Ya, Nabi juga manusia biasa, tuan-puan. Ya, manusia biasa seperti kita. Juga mempunyai isteri, anak-anak, ya, menjalani kehidupan, menyara keluarga, ya, malah menjadi pemimpin. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi tuan-puan, jadikan, ubah kita punya idola yang sebelum ini, kalau bukan selain, kalau bukan Nabi SAW, ubahlah kita punya idola iaitu Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, apabila kita mendalami kitab-kitab hadis dan sirah nabawiyah, maka kita akan dapat melihat betapa besarnya penghargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para isteri dan ahli keluarganya. Ya. Dalam sebuah hadis ada menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik di kalangan kamu adalah yang terbaik terhadap isterinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap para isteriku. Allahu Akbar, subhanallah, tuan-puan. Ya, Nabi, ya, benar-benar hadis ini benar-benar mencerminkan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi bersama dengan para isteri dan ahli keluarganya. Ya, apa saja yang tidak ada pada Nabi SAW. Ya, kalau kita orang wanita ni kan, ya, orang perempuan ni nak cari bakal suami, calon suami kita nak cari, macam-macam ciri ini kita listkan, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi antara ini, Nabi ini sifatnya kesempurna. Nabi ini maksum, terhindar daripada melakukan dosa. Ya, nak cari lelaki yang romantik, Nabi SAW. Nak cari lelaki yang penyayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cari lelaki yang penyabar, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi contoh teladan, ya. Kadang kita habaqlah kat suami kita. Kan? Bang, ya, Nabi dulu bang dipanggil isterinya Aisyah Humairah. Humairah ni apa maksud tuan-tuan? Putih kemerah-merahan. Cuba abang panggil saya, kan? Masya-Allah, tabarakallah. Ya, kadang kita yang suggest. Tuan-puan, kita kenal suami kita, kita kenal pasangan kita. Ya, kalau dia memang susah nak puji kita, kan? Apalah salahnya kita cadangkan. Abang, saya ada cadangan, kan? Masya-Allah. Ya. Semata-mata untuk nak mengembirakan dalam pasangan kita, dalam rumah tangga kita, menghidupkan suasana seperti yang Nabi hidupkan, ya, suasana dalam rumah tangga bersama dengan para isteri, subhanallah. Tuan-puan, mulia dan indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang suami yang sangat penyayang dan penyabar. Jauh sekali berkasar terhadap para isteri dan anak-anaknya. Ya. Ya, ada kalanya baginda bertegas tetapi bukan berkeras. Kerana keberanian Nabi itu hanya ditunjukkan di hadapan musuh-musuh Allah. Allahu Akbar. Jadi untuk para lelaki, para suami di luar sana, jadilah contoh teladan Nabi SAW sebagai contoh teladan yang terbaik dalam menyantuni para isteri, ya, ya, bagi yang berpoligami para isterilah, ya, bagi yang berkahwin seorang, setia pada yang satu, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, jadi jadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Dan buat para isteri juga boleh menjadikan ummahatul mu'minin, para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh, sebagai tokoh Sri Kandi, ya, dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan mereka, kesabaran mereka, ujian mereka sebagai seorang wanita, sebagai seorang suri rumah, sebagai isteri kepada pemimpin, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, tabarakallah. Baca kisah-kisah sirah mereka, baca kehidupan mereka, maka ia akan datang satu kekuatan. Ia akan datang satu penceritaan untuk kita jadikan sebagai teladan. Akan datang satu semangat untuk kita nak menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita. Ya?
Inilah hadiah yang Allah turunkan kepada kita sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadikan sebagai pegangan, ya, iaitu kitab Allah dan sunnatun Nabi. Kitab Allah iaitu Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah ditanyakan, ya. Ya Anas, bagaimana akhlak Nabi ketika di rumah? Maka apa jawab Anas radhiyallahu anhu? Anas mengatakan, 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah sekali pun aku mendengar Rasulullah mengherdik, ya, apatah lagi memukul para isteri dan anak-anaknya. Subhanallah tuan-puan. Inilah dia, ya. Bukan Nabi yang sebutkan sendiri tentang akhlaknya, tetapi pembantunya telah bekerja selama 10 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya belum pernah, ya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengherdik apatah lagi memukul para isteri dan anak-anaknya. Maka tuan-puan, kita dapat melihat, ya, solusi Islam ini memberikan, ya, untuk kita nak mendidik anak kita, tarbiah anak kita. Ya, kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kita, pegangan kita. Kalau kita nak bentuk rumah tangga kita, para isteri kita, suami kita, kita boleh melihat kepada akhlak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga bagaimana akhlak para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Ya, jika kita nak mendidik anak-anak kita, kita boleh rujukan kita boleh tengok buku-buku seperti buku Tarbiyatul Aulad fil Islam. Masya-Allah tabarakallah. Maka kita boleh melihat agama Islam ini sebagai ad-din, sebagai pegangan hidup. Itulah dia yang disebutkan Islam is the way of life. Islam adalah cara hidup kita. Okey tuan-puan, jadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai rujukan, pegangan, sebagai kita punya contoh teladan dalam kita nak membentuk keluarga kita dengan baik. Nak menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, rumah tangga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-puan, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian, ya, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni ahli keluarganya dapat sama-sama kita jadikan pengajaran, kita jadikan contoh, kita jadikan ikutan dalam kita nak membentuk, ya, rumah tangga kita yang harmoni, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan. Inilah yang kita sebutkan sebagai keserasian. Itu adalah apabila kita berkiblatkan kiblat yang sama dan kita bertuhankan kepada Allah yang satu. Wallahu ta'ala alam, pastinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buruk, kelemahan, kehilapan itu pasti datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Doakan saya dan maafkan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tuan-puan teruskan berdoa, ya, untuk dikurniakan rumah tangga yang bahagia. Jangan putus asa, kuatkan semangat untuk menghadapi ujian-ujian dalam rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, ya, dalam kita mendepani pasangan kita, suami isteri kita dan sebagainya. Banyakkan berdoa kerana Allah paling suka hambanya yang sentiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala, jumpa lagi di lain waktu dalam tajuk yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.